Oke Sobat Explore, saat lagi kereta api Serayu akan memasuki stasiun Indihiyang. Akan berhenti di sini untuk bersilang dengan kereta api Argo Wilis. Kereta api Serayu akan memasuki jalur 2 stasiun Indihiyang. Sobat Explore, sinyal sudah mengacung ya, menandakan kereta api Argo Wilis akan segera melintas di jalur 1 stasiun Indihiyang. Kereta api Serayu masih berada di jalur 2 stasiun Indihiyang. Oke Sobat Explore, dari kejauhan sudah terlihat ya kereta api Argo Wilis dari arah sebelah barat akan segera melintas ke arah sebelah timur stasiun Indihiyang. Oke, saksikan videonya sampai selesai. Stasiun Indihiyang. Sobat Explore, hunting kali ini saya berada di stasiun Indihiyang. Saya ditemani oleh Kang Wahyu Jelajah Transportasi, Kang Rajan, Kang Risman ya, dan juga halo, Kang Ahmad. Iya. Dan di sana juga ada Kang Jikri ya, di sebelah barat stasiun Indihiyang. A few moments later.
Selatan akan memasuki stasiun Tasikmalaya, memasuki jalur 2 stasiun Tasikmalaya. Kereta api Kutajaya Selatan ini menggunakan lokomotif C199-17 di Proinduk Madiun ya. Kereta api ini merupakan kereta api relasi Kutoarjo Kiara Condong yang sesaat lagi akan berangkat menuju ke stasiun pemberhentian selanjutnya. Oke, saksikan videonya sampai selesai. Demikianlah video singkat saya hunting bersama sahabat di stasiun Indihiyang dan stasiun Tasikmalaya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya, dan tonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.